Tembok penahan tanah. Ada dua jenis tembok penahan tanah, yaitu tembok gravitasi dan satunya lagi adalah tembok cantilever. Ini ya, tembok cantilever. Kita lihat dulu tembok gravitasi. Tembok gravitasi itu biasanya terdiri dari pasangan batu kali, ya. Jadi tembok ini biasanya terdiri dari pasangan batu kali stabilitas tergantung dari berat konstruksi. Jadi eh, tanah yang akan longsor akan ditahan oleh beratnya dari tembok ini. Jadi kita harus membuat ukuran tembok sedemikian rupa sehingga berata, berat temboknya akan menahan kelongsoran dari tanah. Tidak ada tegangan tarik yang terjadi pada konstruksi ya. Jadi ini pasangan batu kali biasanya usahakan tidak ada tegangan tarik sehingga Uh, beberapa petemboknya tidak akan pecah. Ya. Oke, okay. tidak ada tulangan dentur kecuali tulangan untuk menahan retak-retak akibat perubahan suhu. Jadi kalau terpaksa mengada, biasanya hanya untuk uh, di depan sini aja biar dia tidak retak akibat perubahan suhu. Baiklah, kita lihat dulu untuk menahan tanah dia tergantung dari beratnya. Ya, berat, berat tembok ini maka dari itu sebelum kita uh, menghitung stabilitas tentukan dulu ukuran dari tembok ini ya biasanya ukurannya itu diambil dari uh, acuannya sebagai acuannya adalah tinggi dari tembok yaitu h meter ini jadi sebelum kita membuat ukuran yang lain tetapkan dahulu berapa tinggi tembok yang harus kita bangun. Nah, dari berdasarkan tinggi tembok inilah kita menentukan bagian atas dari tembok ini. Bagian atasnya biasanya kita bisa ambil H dibagi 12 atau H per 12. Sedangkan bagian bawah ini lebarnya, lebar telapak tembok ini biasa kita sebut dengan W, itu bisa kita ambil setengah sampai dengan 2 per 3 dari tinggi tembok ini. Jadi tetapkan dahulu ini tinggi tembok berapa. Ha. Kemudian kalau kita mau ada platnya, ada semacam plat, ini tebalnya D ini ya adalah 1 sampai dengan 1 dari tinggi tembok H lagi ya. Biasanya ada kalau kita mau agak eh, konstruksinya agak bagus, ini ada bagian yang menonjol di sini. Bagian yang menonjol ini bisa kita ambil satu sampai dengan satu setengah dari tebalnya. Nah, inilah ukuran yang pertama yang harus kita rencanakan atau kita tetapkan. Nah, tembok penahan tanah ini ada dua titik yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah titik A ini. Titik A ini akan menentukan koefisien uh, tekanan tanah aktif. Karena kita uh, kemiringan tembok di belakang ini dengan uh, titik uh, pegaris vertikal itu akan mendapatkan alfa di sini. Ini akan merupakan sudut yang menentukan berapa uh, koefisien gesek yang terjadi pada dinding belakang ini. Begitu juga kemiringan tanah di belakang dengan horizontal itu akan mendapatkan sudut beta. Ya jadi titik A ini sangat menentukan. Ini titik A. Satu lagi titik yang harus kita perhatikan pada konstruksi bangunan tembok penahan tanah adalah titik B. Titik B ini adalah di bagian bawah ini, e, merupakan titik dari tergulingnya tembok apabila tekanan tanahnya terlalu kuat. Nah dengan demikian semua momen yang akan menggulingkan Acuannya ke titik B ini, begitu juga semua momen yang akan menahan tembok. Acuannya ke titik B ini, ya, itu eh, mengenai tembok gravitasi sampai di sini dulu, ada pertanyaan. <Sekan>